Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim innaka ghafurur rahim innaka rabbul arshil azim innaka barul jawadul karim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Ceria-ceria hari ini kenapa? Banyak tembung ni. Allahu Akbar. Terima kasih Cikgu Puan Kak Yam. Mana dah Kak Yam pergi? Mana dah? Oh, Kak Yam. Oh, Kak Yam. Terima kasih. Yang amat saya kasihi, sanjungi perempuan tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah sekalian. Yang terutama yang kita hargai adalah pengurusan Masjid Ibadur Rahman seberang Rai Utara itu. Masya Allah. Syukur kehadrat Allah Subhanahuwataala kerana hari ini dapat kita bertemu mata, kita berjumpa. InsyaAllah kawatan hati ini juga melahirkan kasih sayang sesama manusia yang tidak berbelah bahagi, ya, yang juga mungkin menjadi asbab kita ke syurga insyaAllah. Jadi disebutkan oleh pengerusi majlis tadi, Kak Yam tadi sebutkan temanya kekeluargaan, ya. Kalau kekeluargaan tak boleh lari daripada suami. Tapi tak ramai suami hati ini. Suami puan-puan bagaimana pagi ini? Belum bangun? Jenengok? Kerja? Hari ini hari apa? Ada yang kerja hari Sabtu. Ada yang kena jaga anak pagi ini. Pasal isterinya di sini. Ya, dan mungkin ada yang kurang sihat. Ya, ada yang memang tak tahu di mana, tak dapat dikesan. Ya, apapun, dalam kekeluargaan itu pasti ada ataupun pernah ada suami, ya. Kemudian ada isteri, kemudian ada anak-anak. Jadi insyaAllah pagi ini kita lihat semua kategori dan perkara tersebut, dan kita mampu kerana sebab keluarga inilah yang menjadikan kita ini mudah perjalanan ke syurga. Sebab semua orang ada keluarga. Kita bercakap soal lain, mungkin ada orang ada orang tak ada. Tapi keluarga, insya-Allah semua orang ada. Mungkin adalah ya seorang, dua, tiga, empat orang yang memang tidak ada keluarga kerana berhijrah. Ya, jauh daripada tempat asal, berhijrah jadi tak ada keluarga, belum bina. Tapi ada keluarganya, cuma tidak dapat dikesan. Jadi kita ini anggaplah keluarga yang kita ada itu menjadi asbab untuk kita mudah ke syurga. Ya, jadi saya nak tanyalah sebelum tu, ramai ke nak masuk syurga? Angkat tangan yang nak masuk syurga. Alhamdulillah lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Yang tak angkat tangan itu pasal dia nak tanya suami dulu. Kan nak pergi mana-mana kena tanya suami dah gitu. Kan dah biasa nak pergi mana-mana tanya suami, jadi nak tanya dulu lah boleh ke nak masuk syurga ni. Nak pergi sorang-sorang ke, nak pergi bersama ke. Ya, kemudian ada mungkin yang rasa malu nak angkat tangan. Nak ke syurga tapi rasa malu sebab apa? Sebab rasa jauh sangat nak sampai. Rasa tak mampu aja tapi nak. Ya, jadi soalan saya tadi, berapa ramai yang nak? Ya, soal kita dekat atau jauh, sesat atau terpandu, mungkin atau tidak mungkin, itu cerita Allah, itu urusan Allah. Ya, tapi yang mau kita mampu. Jadi kerana kita nak ke syurga, maka kita memang patut berada di sini. Dan orang yang nak ke syurga, perempuan sekalian, dia mesti bahagia. Dia bahagia di dunia, dia bahagia di akhirat, sudah pasti.
sebab dia mendapat syurga. Tapi bahagia di dunia macam mana? Kena bahagia di dunia baru boleh masuk syurga. Macam mana tu? Ada orang masalahnya dengan pasangan hidup, ada orang masalahnya dengan mak ayah, ada orang masalahnya dengan anak-anak, ada orang masalah dengan adik-beradik. Mana bahagianya? Jadi kalau masalah ini ada, adakah saya tidak layak ke syurga? Puan-puan ingat Asiyah binti Mazahir? Siapa Asiyah binti Mazahir? Pernah dengar? Kita tak pernah dengar. Sayyidatu Nisa'i Ahli Jannah Arba', penghulu wanita di syurga ada empat orang. Siapa mereka? Maryam bintu Imran wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah bintu Khuwailid wa Asiyah. Inilah Asiyah binti Mazahir. Siapa Asiyah? Isteri Fir'aun. Dia tinggal di mana? Di Mesir. Fir'aun Mesir. Fir'aun bukan Mekah. Fir'aun Mesir. Bahagia atau tidak Asiyah semasa di dunia? Bahagia atau tidak? Adakah dia ke syurga? Bukan sekadar ke syurga, tetapi menjadi wanita yang paling mulia di syurga. Penghulu ni bukan macam maknanya kita ni, penghulu ni ketua kampung. Jadi di syurga ni dialah ketua. Bukan itu makna penghulu syurga. Penghulu bermakna orang yang paling mulia, paling utama di kalangan wanita syurga. Ya, sebab apa? Itu kita kena tahu sebab apa. Cuma di awal tadi saya kata nak masuk syurga kena bahagia. Semua orang bahagia tidak? Kenapa kita ada masalah dalam hidup kita? Habis masa dah kau Ustaz? Oh, ingat nak suruh berhenti habis masa ke apa? Kenapa kita kena bahagia? Asiyah yang menjadi contoh. Asiyah adalah seorang wanita yang sangat jelita dari keluarga kaya raya. Kejelitaan itu diketahui oleh seluruh penduduk Mesir pada masa itu, sehingga Fir'aun suruh orangnya cari mana Asiyah bawa sini. Sebab saya mahu orang yang paling cantik untuk dikahwini. Orang bawa Asiyah pada Fir'aun. Dia nak ada kahwin dengan Fir'aun? Tak nak. Mana tahu? Dia nak tidak? Walaupun Asiyah itu daripada keluarga yang kaya raya, tetapi Asiyah dan keluarganya ini adalah orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu mereka tidak merasakan Fir'aun itu wajib ditaati seperti Tuhan, tidak. Jadi apatah lagi nak kahwin? Tak nak. Jadi disebabkan Asiyah tak nak kahwin dengan Fir'aun, Fir'aun ambil mak bapa dia, dipenjarakan dan diseksa. Saya berhenti seksa mak ayah awak selagi awak tak nak kahwin dengan saya, saya tak nak berhenti. Nak tak nak? Lama-lama Asiyah terpaksa. Jadi kahwinlah dengan Fir'aun, lepaslah mak bapa dia. Berada di dalam istana Fir'aun sebagai seorang permaisuri. Bahagia atau tak bahagia? Jadi permaisuri pun tak bahagia. Permaisuri raja pula tu. Dalam keadaan bersembunyi, Asiyah kekal ketaatannya kepada Allah. Puan-puan kalau di rumah semayang, sembunyi ke tak sembunyi? Tak ada orang marah? Ada tak suami marah semayang? Kalau semayang sunat, suami kata jangan semayang sunat. Semayang tak? Semayang ke tidak? Ke suami tak pernah kata jangan solat sunat? Tak pernah? Masya Allah suami soleh. Kalau nak puasa sunat, minta izin suami tidak? Suami tak bagi puasa ke tidak? Masya Allah soleha. Itulah soleha. Ya, tapi kalau puasa Ramadan suami tak bagi,
puasa juga. Jangan patuh, ya, sebab kita tidak patuh pada suami sekiranya perintahnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Balik pada cerita Asia. Nak taat kepada Allah secara sembunyi sebagai permaisuri di sebuah istana yang semua orang memerhati. Payahnya hidup Asia. Bahagia atau tidak? Tidak bahagia. Dan sehingga di saat kematian, Asia juga dalam keadaan tersiksa. Bila Fir'aun tahu selama ini rupanya isterinya itu ingkar ketaatannya kepada si suami sebagai Tuhan. Bukan sekadar taat Fir'aun sebagai suami, taat Fir'aun sebagai Tuhan. Asia ingkar. Bila dia tahu dia punya marah, dia suruh orang-orangnya bawa Asia ke padang pasir, tidak berpakaian, dibaringkan di tengah panas terik dan diikat. Ya, sehingga dia nak Asia bertaubat. Bertaubat macam mana? Taat kepada Fir'aun, itu bertaubat ialah ya, taat kepada Fir'aun. Asia nak tidak. Jadi macam mana dalam keadaan panas terik ini kuasa Allah Subhanahu wa taala? Ingat, kita hari ini kadang-kadang rasa jauh dengan Allah, rasa jauh dengan kuasa Allah. Sebab itu kita nak buat sesuatu, kita fikir apa jadi, apa jadi, apa jadi, apa jadi, orang kata, orang kata, orang kata. Kita tidak fikir Allah ada, Allah ada, Allah ada. Allah mesti tolong, Allah lebih tahu, Allah lebih tahu. Kita kurang di situ. Tapi Asia di saat dalam keadaan terbaring, tidak berpakaian itu, Asia tidak langsung terasa faham panasnya kerana cahaya matahari dilindungi oleh sayap malaikat. Ini kuasa siapa? Kuasa Allah. Jadi relax aja lah dia, cuma tidak berpakaian. Tak cukup dengan itu, Fir'aun suruh orang yang bawa batu yang besar sekali dan diletakkan di atas badan Asia. Nak kena himpit lagi dengan batu yang besar. Dan apa jadi? Masa itu Asia tahu itu akan berlaku. Asia berdoa, ya Allah, binalah sebuah rumah untukku di dalam syurga. Seolah-olah, ya Allah, aku reda dengan semua ini, tapi gantilah aku dengan syurga. Apa jadi pada Asia selepas itu? Sebelum batu menghampak tubuhnya, roh Asia sudah keluar. Dan Asia tidak merasa sakit sebab apa? Pada masa itu rohnya sudah keluar dari tubuhnya. Dengan kata lain, Asia meninggal dunia sebelum dihampak batu. Jadi rasa sakit tak rasa sakit? Tidak. Dan inilah contoh seorang istri yang tidak ada bahagia dalam kehidupan dunianya, tetapi telah dipilih menjadi penghulu di syurga. Jadi tak bahagia di dunia kalau orangnya hanya mencari bahagia dengan Allah, dia akan tetap rasa bahagia di dunia ini. Sebab dunia ini highwaynya nak pergi ke syurga. Tak lalu dunia, tak sampai syurga. Ya, kecuali bidadari yang memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala terus ke syurga, tak payah pergi melalui dunia. Ada tak? Ada. Kita ada dua jenis bidadari di syurga, perempuan. Satunya yang memang diciptakan sebagai bidadari. Macam mana rupa makhluknya, wallahu ta'ala a'lam. Boleh baca dalam Quran macam mana rupanya, macam mana indahnya, macam mana sucinya. Tetapi jenis bidadari yang kedua ini datang dari mana? Dari wanita mukminah di dunia yang akan diangkat menjadi bidadari di syurga. Dan itulah contohnya Asia. Dan tiga yang dikatakan penghulu tadi, Fatimah, Maryam dan Khadijah. Ini bidadari.
Jadi kita nak jadi bidadari yang diangkat dari dunia, mesti jadi wanita mukminah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bandingkan bagaimana kita berbanding Asia. Kita bandingkan bagaimana kita berbanding Khadijah. Macam mana kita berbanding Fatimah, macam mana kita berbanding Maryam. Puan-puan pernah dengar nama ini kan? Semuanya adalah isteri kecuali Maryam, bukan isteri, tidak pernah berkahwin, wanita single. Ya, dan seluruh hidupnya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang abid yang patuh pada Allah. Kemudian yang kedua itu Fatimah. Siapa Fatimah? Anak dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewanya Fatimah selain anak kepada Nabi? Isteri yang sangat taat kepada suami. Betul? Jadi ini antara jalan kita nak ke syurga, menjadi isteri yang taat pada suami. Kalau ditakdirkan kita tidak menjadi isteri sesiapa, maka pilihlah untuk menjadi seperti Maryam binti Imran. Jadilah seorang abi. Kalau kita terpilih menjadi isteri, biarlah kita menjadi seperti Fatimah, Khadijah, boleh. Asia ingkar pada suami, tetapi ingkar pada suami yang ingkar kepada Allah. Dia tidak pernah ingkar pada Allah. Jadi kita lihat macam mana Fatimah, perempuan. Pernah tak kita rasa penat menguruskan anak-anak? Oh, tak pernah, tak pernah. Pernah ke rasa penat menguruskan rumah tangga? Kalau penat kita buat apa? Nangis, minta tolong suami, merajuk, minta tolong anak, atau suruh suami kahwin lagi satu. Kurang penat sikit saya. Kalau orang bekerja, saya ingat ramai yang bekerja ni, ramai yang muda-muda. Cikgu ramai kan, angkat tangan sikit cikgu. Ni ramai tak angkat ni. Saya tengok muka pun saya tahu ini cikgu. Paras wajah seorang cikgu tu nampak. Kalau bekerja di pejabat, saya contoh mungkin Penang sama dengan Kuala Lumpur, ya? Pukul 6 suku tu lebih kurang mungkin ada yang dah keluar rumah. Jadi jangan tanyalah bangun pukul berapa, siapkan anak pukul berapa, siapkan diri pukul berapa, ya. Dan suku dah keluar sampai di pejabat, terus bekerja, balik rumah pukul 5 tu nak dandan dah. Ya, pasal banyak lagi urusan di rumah. Punch out daripada office, keluar bawa kereta, lampu merah dia jalan, lampu hijau dia berhenti. Pasal apa jadi gitu? Kepala ni tak nampak lampu dah. Kepala ni nampak dapur. Nak makan apa malam ni, nak masak apa malam ni, nak macam mana, ya. Jadi dalam duk bawa kereta tu, duk fikir dalam peti sejuk ada ikan bawal, ada dua ekor. Lepas tu orang Penang makan kari kan. Jadi hari-hari masak kari. Dah gila-gila lah kari, tom yum, pindang, kurma, biryani, macam itu dah. Hari tu kata ikan bawal dua ekor dalam freezer, okey lah boleh dah buat kari, bendi ada, terung ada, santan ada ke tidak, ada ke tidak santan, biji sawi ada ke, tak apalah, tak bubur, tak apa, lempah kari ada, bawang putih ada, bawang merah ada, halia ada, apa lagi orang bubur, itu je lah dah. Santan tak berapa ingat ada ke tidak, berhenti kedai terung lah, kalau sampai rumah nak keluar malas, kalau ada tak apa. Ya, kalau tak ada, kita beli siap-siap, beli siap-siap. Sampai rumah pengasuh ambil anak. Ambil anak sampai rumah, masuk dengan anak ke dalam rumah, pergi mana dulu? Pergi ke dapur. Buat apa? Keluar ikan bawal.
supaya dia lembut. Kita nak masak ni, rendam air, kita tak rendam air, masuk microwave, defrost, asalkan lembut. Hari Khamis pakai baju batik, buka baju dulu, pakai baju kelawar. Baju kelawar memang pakai kalau masak di dapur, betul tak? Jadi baju kelawar hak masak di dapur tu, baju sama ke baju lain-lain? Baju sama, nampak mulut dari sama. Sama macam orang KL juga orang sini ya. Baju sama jugalah. Tukar baju, solat asar, masak di dapur. Anak macam mana anak? Biarlah dia duduk merangkak mari sana. Sini kunci pintu habis. Tengah duduk goreng telur dadar, itulah dia nak menyusu. Siapkan dulu telur dadar. Kari ni, kari ni sambil-sambil tunggu pecah minyak, kita angkat kain. Angkat kain, bawa kain, letak atas sofa, nampak mainan sepak kat tengah jalan tu, sepak masuk bawah kursi. Hanya kita dan Allah sahaja yang tahu apa yang ada dalam bawah kursi tu. Yang penting suami sampai rumah balik nampak semua cantik. Dah. Dah naik minyak, letak santan, letak apa, perlahan api tinggal. Hidanglah apa yang sudah. Anak nak menyusu dah menangis dah. Pakai baju kelawar tu perasan tak ramai orang dia koyak baju kelawar kat tepi. Ada tak? Pasal apa koyak? Dia tersangkut tombol. Tersangkut koyak sampai ke peha ni ha. Tak dijahit. Sebab akhirnya dia rasa alahai, senang pula menyusu anak dari tepi. Dan macam mana sambil duk kacau karinya, sambil duk goreng telur dadanya, anak menyusu la ilahi Allah. Suami mana suami? Belum sampai. Bila suami sampai, kita nak lauk sudah siap dengan nasi, dengan pinggan, dengan air basuh tangan, semua di meja. Jadi suami nak sampai lagi 10 minit selesaikan semua, anak pun dah kenyang sambil menyusu, pegang sebelah tangan, tangan satu lagi duk masak, letaklah di meja, suami sampai. Sebelum suami sampai, apa kita buat? Siap dah hidang? Ambil gambar. La ilaha illallah. Buat tak ingat tu tak dah ambil gambar. Nak masuk Facebook, nak masuk Instagram, alhamdulillah selesai juadah makan malam untuk suami tersayang. Padahal ya Allah, nak selesaikan hak tu macam perang Badar di rumahnya tadi. Tapi perasaannya apa perasaannya? Kalau suami itu membahagiakan, perasaannya bahagia. Nak makan sama-sama dengan suami, tak makan sama-sama juga. Suami sampai, anak masa tu lah pampers dah penuhnya, ada hak nak mandi, ada nak apa, bawa jalan keluar rumah pusing, tiga pusingan pasal suami nak tambah tiga kali. Pusing, tiga pusingan, tengok intai dah siap makan, ramai-ramai kita masuk. Masuk mandikan anak, buka baju gini, begitu, begini, begitu. Kita pula lah mandi, siapkan diri. Takkan mana-mana, hak tu nak tidur, hak ni nak tidur. Sudahnya dengan kita-kita tertidur. Baru pukul 5 pagi, pinggan suami makan ada atas meja lagi. Hak tadi, hak malam tadi. Kita takkan makan, tertidur. Takkan makan, pukul 5 pagi tu barulah makan semua-semua. Ya, pasal tak ada makan tadi, tertidur, tak lapar dah lah. Ya, makan pukul 5 pagi, dah siap lagi ofis kerja lagi. Jadi bayangkan perempuan sekalian, ini rutinnya seorang wanita bekerja di sebuah bandar besar untuk membantu suami mencukupkan keperluan dalam rumah tangga. Dia kerja juga, suami kerja juga. Tapi dia balik, kerjanya bertambah. Suami balik, dilayan seperti raja. Baik tak baik? Suami bahagia atau tidak? Suami bahagia. Isterinya bahagia 3 tahun. Lama-lama dia rasa apa? Mulut mulalah tak sedap dah. Mulut ni ya, 3 tahun pertama suka ya, seronok, happy, gembira, bahagia. Lama-lama, tak payah bukan 3 tahun lah, 20 tahun. 20 tahun sambil dia buat kari, mulut kata apa? Kalau kenapa lah aku kahwin dengan mamak ni? Sepatutnya dengan mamak tu, tengok orang tu sekarang dah kaya raya, ada bibik 3 orang.
kita ni sampai kesudah kena buat semua benda. Tu pun nafkah tak bagi. Dah mula dah mulut kita ini. Maka kita tidak sama seperti Fatimah. Betul? Sama tak kita dengan Fatimah? Jadi apa yang Fatimah rasa, penat pun Fatimah rasa. Jadi Fatimah bertemu dengan Rasulullah, dengan ayahnya, sebab Fatimah dengar khabar baru selesai perang pada masa itu, tentera Muslim menang. Tentera Muslim menang, yang tentera lawan tadi, orang musyrik tadi, yang mati-matilah, yang hidup dijadikan tawanan perang, bawa balik ke Madinah. Bawa balik ke Madinah menjadi tawanan perang. Apa kita buat dengan orang-orang ni? Kalau yang mati kita tinggalkan dia, yang hidup dijual menjadi hamba. Duit yang orang beli hamba tadi masuk baitul mal untuk urusan orang miskin. Jadi Fatimah datang nak jumpa dengan Nabi dengan niat nak minta seorang. Sebab Nabi adalah khalifah pada masa itu, takkan tak boleh nak bagi seorang. Ya, jadi Fatimah pergi jumpa Nabi nak kata nak minta seorang tu. Orang Kelantan kata tak tubik nak tanya. Ada orang tak? Alhamdulillah ngaku. Biasa duk Penang 2 minggu dia tak ngaku dah. Dia kata dia orang Penang. Ya, jadi minta dia pergi jumpa Nabi tak tercakap kata nakkan hamba tadi. Sebab rasa malu, ya, rasa tak mungkin Nabi akan melebihkan keluarganya. Ya, jadi bukan tak mungkin, tak mungkin maknanya memberikan keistimewaan kepada keluarga. Sebab takut menjadi fitnah. Ya, jadi esok Fatimah pergi lagi sekali nak minta tu. Ya, tak cakap juga, kita benda lain. Tapi Nabi kenal anak dia, ni ada benda lain ni. Kan, ada benda lain ni, apa dia nak sebenarnya. Yang kali ketiga suami Fatimah pula pergi. Siapa suami Fatimah? Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Jadi Fatimah berkahwin dengan pak sepupu lah. Ali pergi jumpa Nabi. Nabi cakap pada Ali, Fatimah datang 2 kali macam ada hajat tapi tak terucap. Jadi kata Ali, begini sebenarnya. Jadi Ali pun cerita, Allahu Akbar, Nabi tak boleh nak bagi. Walaupun beli pun Nabi tidak mau beli. Sebab apa? Sebab takut menjadi fitnah. Nanti orang kata, oh, anak dia dapatlah. Sebab dia yang memimpin. Ya, jadi tak bagi, tak jadi. Tapi Nabi pesan pada Fatimah, sekiranya terlalu penat, bagi tahu ayahanda, ayah akan bantu urusan kamu. Penat sama dengan Fatimah. Tapi Fatimah penat berzikir. Ya, Fatimah penat betulkan niat, ikhlaskan diri. Sebab kalau kita marah-marah, kita mengeluh, kita mengungkit, maka penat kita sia-sia, tak dapat apa. Penat sudah, sia-sia pula. Alam-alam penat, biar mendapat syurga. Ya, dan kita ikhlas lakukan itu untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Perempuan datang, dah karen meninggal. Tak tahu. Ada yang tahu? Apa soalan ni? Kalau tahu tarikh meninggal, apa kita buat sekarang? Tak mari kuliah ni, mari tak? Habis tu duk buat apa di rumah? Duk menangis lah. Ke kita duk buat apa? Semayang, ya? Kalau buat benda lain tak dapat pahala. Kau? Sembahyang sudah pasti ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tapi dalam masa yang sama, kita rasa tak cukup masa ni nak buat baik. Tak cukup masa nak lebihkan pahala berbanding dosa. Tak cukup masa nak mencurahkan kasih sayang pada anak-anak. Tak cukup masa nak cari duit bayar hutang. Segala kita rasa tak cukup. Tapi kenapa sekarang kita tidak bimbang? Sebab kita tidak dapat tarikh. Cubalah kalau tarikh itu esok. Cuba kalau tarikh itu seminggu lagi, tak payah seminggu. Cuba setahun. Ya, tak datanglah kuliah Buha Muslimat Perdana ni. Tak datanglah. Dia duduk kira hari je lah. Jadi kita ibaratkan kita ini esok akan pergi. Jadi hari ini kita jadi kelam kabut. Kelam kabut apa? Kalau ada puasa tidak berganti, maka kita ganti. Ada fidyah tidak berbayar, maka kita bayar. Ada hutang, kita langsaikan hutang. Ada dengan manusia, ada hutang dengan Allah. Ada selesaikan semuanya pasal esok dah nak pergi. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur daripada Penang, lepas kemah barang, balik lagi, lepas itu kemah lagi. Dah tulis pula tu apa nak dibawa, takut tertinggal. Pun ada yang tertinggal. Dan zip buka balik, zip cek semula, dah letak ke belum, tengok balik. Tu baru nak pergi Kuala Lumpur. Belum lagi nak pergi ke kubur. Jadi sebab itulah kita sentiasa perlu dalam keadaan bersedia. Jadi kita tidak berkira dengan sesiapa. Jadi itulah yang saya maksudkan. Bahagia di dunia ini tidak sama dengan semua orang. Ada orang bahagia kalau sembuh kencing manis. Ada orang bahagia kalau sembuh penyakit darah tinggi dengan kolesterol tinggi dengan gout. Ada orang bahagia kalau dapat jodoh. Ada orang bahagia kalau dapat anak. Ada orang bahagia kalau dapat kahwin. Ada orang bahagia kalau dapat cucu. Bahagia kita tidak sama. Tetapi bahagia kita sama bila kita bahagia buat kebaikan. Asal buat baik, kena terus rasa hati tenang, rasa bahagia, rasa puas. Betul tak? Jadi Asiah itu bahagianya bukan dari suami. Asiah itu bahagianya dari Allah. Fatimah bahagianya itu bukan dengan kemiskinan, tapi bahagianya itu dengan ketaatan. Dan bagaimana Khadijah? Khadijah ini latar belakang keluarganya bagaimana perempuan? Kaya ke miskin? Kaya macam siapa? Kaya macam siapa? Boleh bayangkan? Mekah. Ya, negara Mekah. Bukan negara-negara sahaja. Mekah itu 2/3 daripada kekayaan Mekah adalah milik keluarga Khadijah. 1/3 sahaja milik kerajaan dan orang lain. Kaya ke tak kaya? Mereka adalah golongan hartawan. Agak-agak kalau ayah mak dia orang bijak atau orang tak bijak? Bijak. Mereka menguruskan perniagaan apa? Dia jual apa? Nasi Arab. Apa dia jual? Usahawan batu marmer. Kaya. Dan bagaimana keluarganya mendidik Khadijah menjadi wanita mulia sehingga dikenal sebagai Afifah Tahirah, wanita yang suci. Kaya tapi juhur. Juhur apa dia? Orang Penang juhur ke apa? Tak pernah dengar. Orang Kelantan juhur tu baik, solehah. Jadi saya ingat kan orang tahu, punya orang tak tahu. Solehah lah juhur ni. Jadi orang lain lahir anak perempuan, apa jadi dengan anak perempuan? Dibunuh hidup-hidup. Tapi keluarga Khadijah lahir anak perempuan, bahkan diberi ilmu dan latihan untuk menjadi usahawan. Pada zaman itu, bukan pada zaman ini. Zaman ini saya tak heran anak perempuan di universiti bidang ekonomi, bidang accounting,
finance itu biasa. Tapi zaman itu di saat orang membunuh anak perempuan hidup-hidup, anak perempuan terpinit di dalam rumah, Khadijah ini sudah pun melalui kehidupan sebagai seorang wanita yang dilatih untuk menjadi bijaksana oleh keluarga dia. Tetapi sikap Khadijah, Masya Allah, sangatlah rendah diri, sangat suka bantu orang. Sampai suatu tahap penduduk Mekah pada masa itu, jika kelaparan mereka pergi ke kedai Khadijah, sebab Khadijah memberi makan kepada orang susah. Allah, kita pun rasa nak jadi macam tu dah. Rasa tak? Sehinggalah berjodoh Khadijah itu suaminya yang ketiga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kematian suami yang lain. Ya, dan apabila mengahwini Rasulullah dalam keadaan Khadijah ini statusnya adalah seorang hartawan. Boleh tak Nabi jadi kaya? Kawin orang kaya boleh jadi kaya. Tetapi macam mana Rasulullah? Rasulullah tidak miskin. Tetapi seluruh hartanya dibelanjakan kepada agama. Kalau miskin itu memang tidak pernah punya harta. Tapi Khadijah di saat matinya tidak ada kain kafan pun. Adakah Khadijah miskin? Bapa dah ada dah kain kafan. Dah siap-siap beli pesan pada anak, ini kain kafan mak, ini duit 3,000. Kalau mak meninggal, tak usah fikirlah nak pinjam duit siapa, pasal duit mak tak boleh ambil lah. Dah jadi pusaka, dah tak boleh usik. Satu sen pun tak boleh keluar dari bank. Jadi nak urus mak mati ni, macam mana ni mak tinggalkan terus 3,000 ringgit dengan set jenazah. Kain kafan ada, segala ada dalam kotak. Jangan tinggalkan pada seorang anak, takut dia mati dulu pada kita. Pesan pada beberapa orang. Tapi barangnya ini, Khadijah di saat menutup mata yang terakhir berkata kepada Fatimah, wahai anakku, aku rasa masanya sudah hampir tiba. Sekiranya aku pergi, engkau mintalah daripada bapamu serban yang dipakai di saat menerima wahyu. Kafankan tubuhku. Aku malu dan rasa sungguh hina nak minta. Pesan pada anak, suruh anak minta. Pasal malu nak minta dengan anak. Apabila Nabi tahu, perempuan rasa Nabi kata apa? Nabi kata, wahai isteriku, apa yang aku pakai ini, apa yang seluruh orang di Mekah pakai ini, semuanya dari kamu, wahai Khadijah. Aku nak malu meminta sesuatu yang memang milik kamu. Bayangkan, tak ada kain kafan. Dengan kayanya dia tu, kain kafan pun tidak. Mana pergi harta-harta ni? Semuanya untuk urusan agama. Sampai Khadijah bimbang untuk mati. Bimbang bukan takut mati, bimbang mati sebab apa? Sebab aku sudah tidak boleh menyediakan apa-apa untuk agama. Sebab itu kata Khadijah, kalau boleh diambil tulang-tulang aku di dalam tubuh ini, ambillah jadikan senjata perang. Sebab tak ada apa dah, tinggal tubuh badan aja nak pergi menghadap Allah. Tulang-tulang ini masih boleh diambil untuk dijadikan senjata, ambil. Perempuan pesan apa pada suami pada anak? Suruh ambil apa? Ya, kita kalau dalam nak mati tu pun fikir, kok mana-mana pun tanah musangking tu jangan bagi pada ayah.
ya, rumah yang dekat traffic light itu pusaka. Harta saja yang kita fikir, betul. Khadijah fikir macam mana nak berikan harta itu kepada agama. Kita fikir macam mana nak ambil harta orang. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itulah sikap dan sifat Khadijah yang menjadikan dia penghulu syurga. Kita di mana? Kita di mana? Dan kain kafan apa yang mengkafankan tubuh Khadijah? Kain kafan dari syurga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Sangat istimewa, sungguh istimewa, luar biasa. Jadi kita nak jadi begitu jauh. Tetapi boleh tak kita cuba jadi begitu? Boleh cuba. Kalau dia bersedekah sampai tidak ada apa yang tinggal, kita boleh bersedekah tak seringgit sehari? Kenapa kita tidak buat? Sebab tak ada orang minta. Tak jumpa siapa-siapa tengah jalan masa datang tadi yang nak minta duit. Oh, sekarang sedekah bukan dengan tunggu orang minta. Ya, kalau di masjid itu ada tabung pembangunan masjid, ada tabung pembangunan rumah, ada tabung asnaf, ada segala tabung. Ya. Kalau boleh bank-in kan, ada nombor akaun, setiap hari bangun saja tidur tak subuh lagi masukkan terus setiap hari. Jadi inilah yang saya kata cuba tadi tu. Ya, cuba. Jadi ada 10 perkara perempuan sekalian yang kita perlu buat. Kita tamat pukul berapa yang mana Kak Yam? Kita pukul berapa? 2. Bukan pukul 2. Pukul berapa kita habis? Ini 10 suku. 11, 12. 11. 11. Saya kapal tempat pukul 3. Asalkan jangan kena tinggal, sudah. Tak bagi tahu saya tak berhenti ya. Jadi 10 perkara ini perempuan kita kena mula. Ya, dan kita kena fokus. Sebab kalau kita kata kita nak buat baik, banyak benda kita boleh buat, akhirnya tak buat. Sebab tak tahu nak mula di mana, betul? Ya, kalau ada kebetulan kita buat, tak ada kebetulan kita tak buat. Contoh sedekah, kebetulan nampak tabung masuk. Kalau tak nampak tabung, kebetulan orang minta derma bagi, tak ada orang minta derma, lupa nak bagi, tak bagi dan sebagainya. Kalau boleh, kita jadikan amalan dalam hidup. Tapi kadang-kadang nak jadikan kebiasaan, dia kena paksa diri dulu. Baru lama-lama jadi biasa, betul tak? Jadi dalam surah Al-Ahzab, ya, Allah kalamkan. Dalam ayat 35, Allah kata apa? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Apa yang Allah kata? Ini 10 perkara ada di dalam ayat ini untuk kita buat satu-satu-satu. Sekiranya kita tidak tahu mana nak kutip, dalam sebaris ayat itu ada semuanya. Senang kita. Yang pertama, menuju ke syurga, kita mesti menjadi seorang Muslim.
tidak menjadi seorang Muslim, kita tidak akan ke syurga. Betul? Macam mana nak jadi seorang Muslim? Kena mengucap. Cukup. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh seorang lelaki yang Nabi tidak kenal, sahabat-sahabat Nabi pun tak kenal. Nabi pada masa itu dengan kawan-kawannya, dengan sahabat-sahabat dulu. Datang orang ni terus pergi ke tempat Nabi. Bukan duduk sebelah, duduk menghadap Nabi. Tangan dia dia letak atas paha Nabi. Dekat ke jauh? Dekat sungguh macam tu dia. Yang perempuan duduk ni lagi jauh. Dekat ni belakang lutut, tangan dia atas paha Nabi. Eh, siapa ni? Ya dah lah, tak pernah tengok. Nak kata orang jauh, rambut dia hitam. Nak kata orang dekat, tak pernah jumpa pun orang ni selama ni. Jubah dia pakai pun putih, tak ada langsung merah-merah seperti jubah orang musafir yang kena debu-debu di padang pasir. Tidak, rambut dia ni hitam, sehitam-hitam warna, tidak seperti musafir yang perjalanannya jauh, ada debu-debu. Tidak, tapi tak kenal. Apa yang ditanya pada Nabi? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan pada aku Islam tu apa dia? Jadi Nabi jawab pun, inilah jawapannya, sama ada kita Islam atau tidak Islam. Apa? Yang pertama kata Nabi, Islam itu mengucap dua syahadah. Islam itu engkau beriman kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan beriman kepada Rasulullah Muhammad. Itu yang pertama. Kemudian solat lima waktu sehari semalam. Ini kalau Islam. Yang ketiga, puasa pada bulannya, iaitu bulan Ramadan. Kemudian membayar zakat. Kemudian mengerjakan haji kepada yang mampu. Lima ini baru Islam. Tidak sembahyang, Islam tidak. Tidak puasa bulan Ramadan, Islam ke tidak? Tidak bayar zakat, Islam ke tidak? Zakat pendapatan, zakat fitrah bayar, zakat pendapatan tak bayar, zakat ternakan tak bayar, zakat harta tak bayar, zakat perhiasan tak bayar, zakat saham tak bayar. Macam mana? Itu bukan Islam. Zakat, mengerjakan haji. Macam mana ni tak boleh pergi haji lagi, tak Islam ke saya? Sekiranya mampu. Kalau solat, mampu ke tak mampu pun boleh solat. Ada tak orang tak mampu solat? Kalau terbaring tak boleh bangun, mampu tak? Mampu, cara baring. Tak boleh berdiri, cara duduk. Tapi kena cara yang betul. Kita ni pesen sakit lutut, kalau dah tunduk barulah tak boleh berdiri. Tapi kalau tak tunduk boleh berdiri. Maka bermulanya solat duduk kita adalah qiyam. Bukannya start-start duduk terus. Sebab dia boleh berdiri. Cuma bila dah tunduk, bila dah sujud, tak boleh berdiri dah. Lepas itu baru dia duduk. Ya, ini kita setengah-setengah duduk dah siap-siap. Takut orang ambil kursi. Kadang-kadang bangun-bangun nak duduk, tekeng jatuh ke belakang. Kursi kita letak orang ambil. Tok San Hussein yang itu. Ya, kena uruskan betul-betul. Cuma caranya itu duduk boleh, tapi dengan cara yang betul. Barulah Islam. Jadi nak pergi haji macam mana? Saya daftar tahun 2080 baru boleh pergi contoh. Jadi saya ni sampailah tahun 2080 tak sempurna Islam saya, pasal tadi bukan begitu. Ya, ramai orang meninggalkan dunia tanpa mengerjakan haji. Tapi dia cuba tidak? Ada usaha ke tidak? Macam mana usaha kita buat? Daftar tabung haji.
simpan duit. Lepas 5 tahun kita daftar, kita buat rayuan. Bila tabung haji telefon, puan, kami maklumkan puan dapat mengerjakan haji tahun ini sebab puan ada buat rayuan, tapi kena pergi lusuh. Pergi tidak? Kita pun Allah, mana nak cari orang nak hantar anak sekolah, mana nak cari hantar tuition, mana nak cari orang tolong jaga ayam, mana nak ini, mana nak itu, siapa nak jaga rumah. Sempat kedua hari kan ihram tak beli lagi. Kalau dah buat rayuan, maknanya dah settle semua. Cuma tinggal tunggu tarikh sahaja. Kalau tak dapat, tak apalah. Ini kita merayu. Bila kata kena pergi lusa, oh saya tak boleh, tak sempat. Itu tak bersedia. Jadi Allah tahu tidak kita bersedia. Allah tahu. Jadi ukuran orang bersedia dengan orang tidak bersedia itu ada bezanya. Kita tak buat haji tapi kita berusaha sedaya upaya. Itu yang Allah nak ambil tu. Berusaha sedaya upaya tadi. Jadi baru Islam, kita ada 10 Islam baru nombor 1. Maknanya mulai hari ini, kalau rasa solat kita tidak sempurna, kena sempurnakan solat untuk sempurnakan agama. Tak sempurna puasa, puasa dah puasa tapi masa muda-muda dulu tahu-tahu je lah. Jadi ganti dah nombor. Kalau yang kena bayar fidyah, fidyah dah bayar ke belum? Kadang-kadang kita yang uzur, kita tua, umur 80-an, 90-an, memang dah tak boleh puasa. Bagi tahu anak-anak kita, mak ada puasa tak cukup. Tahun lepas tak cukup 20 hari. Mak boleh puasa 10 hari je. Tahun ni mak tak puasa langsung 30 hari. Biar anak tahu untuk bayar fidyah. Itu adalah hutang yang kena selesai bila kita meninggal. Hutang ini bukan dengan manusia tetapi dengan Allah. Tapi kalau tak cakap dengan anak, macam mana nak selesaikan fidyah? Kemudian insya-Allah kita uruskan itu. Haji tadi ikhtiarkan. Zakat balik tengok semula kat mana kita tak selesai, kita kena selesai. Kemudian pergi kepada yang kedua, Allah kata wal mu'minina wal mu'minat, kena jadi orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah, qada dan qadar. Beriman pada semua, percaya pada semua. Jadi lelaki yang datang jumpa Nabi tadi, yang Nabi tak kenal itu siapa? Malaikat Jibril yang menyerupai seorang lelaki. Bila Nabi kata Islam itu 5 tadi, Jibril kata apa dia? Sodakta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Maknanya betul lah itu Islam. Kemudian dia kata lagi akhirni anil iman. Iman pula apa dia? Jadi Nabi kata iman itu macam kita fahamlah rukun iman. Jadi nak jadi mukminin, mukminat kena beriman dengan 6 tadi. Dah selesai iman. Walqanitina walqanitat, mesti jadi orang yang patuh. Tak kira lelaki atau perempuan, ini untuk semua orang. Sebab itu sebut 2 kali. Perempuan lelaki, perempuan lelaki. Qanitin, qanitat, patuh, taat kepada perintah Allah. Kalau orang perempuan bila patuh dan taat bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada suami. Seorang lelaki yang baru balik daripada Syria jumpa dengan Nabi. Dia kata pada Nabi, dia kata di sana orang-orang menyembah pemimpin-pemimpin mereka dan ulama-ulama mereka. Kenapa kita di sini tidak menyembah engkau wahai Muhammad? Jadi Nabi kata apa? Kalaulah manusia boleh menyembah manusia, maka aku akan perintahkan semua isteri menyembah suami.
kalau boleh, bukan sembah Nabi, bukan sembah pembesar, bukan sembah ulama, sembah suaminya. Apa yang kita faham di sini, perempuan, betapa besarnya kedudukan seorang suami dalam rumah tangga, betul? Kalau boleh sembah-sembah suami, tapi suami yang bagaimana ini? Suami yang qaniti, yang taat kepada Allah. Maknanya kita pun taatlah kepada dia. Dan kita orang perempuan banyak kena taat, kan? Sebab itu kena banyak redha, kena banyak sabar. Dan kalau rasa susah pun, kita terus fikir, kalau tak susah, agak-agak kita ni mungkin ke masuk syurga cepat-cepat. Sebab tak susah. Ya? Boleh buat apa kita suka, yang Allah suruh kita tak buat, tak mungkin cepat-cepat masuk syurga. Jadi selepas itu yang keempat, apa dia? Sadiqin, sadiqat, orang yang benar. Sebab itu dalam percakapan, dalam pikiran, dalam perbuatan, kita semua mesti benar. Ya? Dunia sekarang lagi mencabar. Kita dengar aja berita, tengok kita nak cerita pada orang. Kalau orang kata betul ke ni? Entah. Nah, kalau entah, jangan cerita pada orang. Ya, sebab itu pun telah menjadikan kita ini pembohong dengan berkongsi apa yang kita tidak pasti. Ya, kita jangan banyak kongsi selagi kita tidak pasti. Sebab kita menjadi ingin jadi orang yang sadiqat, orang yang benar tadi. Macam juga kita selalu terfikir pasal orang, kita terfikir dia ni, ni aku rasa. Ya, mungkin masa tu lah kita fikir tak elok pasal orang. Itu semuanya adalah menandakan fikiran kita itu tidak benar tentang orang. Jadi jangan fikir, jangan fikir apa-apa yang kita tidak pernah tahu. Ya, apatah lagi menuduh orang. Kemudian seterusnya, sabirin, sabirat. Apa itu sabirin, sabirat? Sabar. Nah, perempuan ni senang aja kita nak sebut sabar. Memang banyak sabar, terutama isteri-isteri, ibu-ibu, ya Allah ya Tuhan ku. Ada seorang makcik, dia kata, ustazah, makcik ada anak 4 orang, yang sulung 47 tahun, yang bongsu 20, nak dekat 30. Semua dah kahwin. Dari kecil makcik ajar Quran, ajar agama, masuk sekolah agama, masuk universiti bidang agama. Tapi sekarang makcik rasa anak-anak makcik tidak soleh dan tidak solehah. Sedih saya rasa. Anak-anak tidak pernah tahu bahawa ibunya memikirkan bahawa mereka itu tidak soleh dan tidak solehah. Saya kata, kenapa makcik kata begitu? Sampai hati makcik kata anak-anak begitu. Dia kata, dengar ustazah, dengar dulu. Anak lelaki makcik tidak menyempurnakan nafkah dengan baik. Anak perempuan makcik, makcik nampak tidak taat pun pada suami. Dengan mak ayah pun berkasar. Jadi bagi makcik, mereka tidak soleh, tidak solehah. Apalagi makcik tak bagi, dari kecil lagi belajar agama. Makcik sendiri yang belajar Quran, bukan hantar pada orang, makcik sendiri. Jadi sampai sekarang makcik kena nasihat lagi ke? Kena ajar lagi ke? Agak-agak nak jawab macam mana? Wal'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Manusia, semua manusia rugi. Ya, bukan 70%, bukan 80% yang rugi. Semua manusia dalam kerugian, kecuali illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh, buat baik dengan sebab mencari redha Allah, bukan dengan sebab nak orang puji. Wa amilus solihat wa tawasaw bil haq, yang berpesan-pesan dengan perkara benar. Wa tawasaw bis sabr,
yang berpesan-pesan dengan sabar. Makcik, mungkin pada Allah makcik belum cukup sabar. Nak nasihat benda yang betul tu dah betul dah. Nak suruh anak jadi baik, pesan gini-gini betul. Tapi belum cukup sabar. So makcik kata anak makcik sulung 47 tahun. Jadi 47 tahun dah makcik ajar supaya jadi baik. Tak cukup lagi ke 47 tahun? Makcik, kita kata 47 tahun itu cukup. Tetapi di sisi Allah 47 tahun itu tidak cukup, sebab sabar kita hanya tentang anak itu tidak taat pada suami. Sabar orang lain, anak semuanya meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya. Sama tidak sabar makcik dengan sabar orang itu? Sama tidak sabar makcik dengan orang yang suaminya tak pernah balik ke rumah? Anak ada 13 di sana sendiri. Makan sekali sehari tak cukup pun. Mak kadang-kadang bohong pada anak-anak, kata dah kenyang, dah makan, sebenarnya tidak. Sabar sama ke tidak makcik dengan orang itu? Menangis makciknya perempuan. Sebab apa? Kita kadang-kadang rasa kita je susah, orang lain tidak. Kan? Kita rasa Allah ni tak adil pada kita, tapi orang lain dapat apa yang dia nak. Ha. Jadi, kalaulah Allah sendiri mengatakan bahawa nak jadi orang yang untung, dah orang lain semua rugi kan? Tinggal yang untung, yang beriman, beramal soleh, berpesan perkara benar dan berpesan sabar banyak-banyak. Banyak kena sabar. Bukan boleh cakap sekali, kena cakap 50 tahun. Jadi makcik mungkin terpilih menjadi orang yang sabar dengan cara ini. Kalau anak-anak makcik semua soleh dan solehah, makcik sudah tidak ada apa yang nak sabar. Tak ada apa dah. Nak pesan pun tak ada nak pesan apa dah. Nak sabar tak ada nak sabar apa. Jadi macam mana makcik nak jadi orang untung? Jadi dia kata, ustazah, kalau makcik tahu macam ini, makcik tak akan bagi tahu. Makcik rasa malu. Sebab mengeluarkan aib sendiri bahawa makcik ini orang yang tidak sabar. Saya kata, tak. Sebenarnya ini mengajar saya. Kalau anak sulung makcik 47 tahun, anak saya 20 tahun. Jadi makcik sabar 47 belum cukup, saya kalau 20 ni macam mana? Belum pernah rasa sabar agaknya. Ya. Jadi itulah kita sabar tadi. Kemudian apa seterusnya? Surah Al-Ahzab ayat 35. Wal khashiyina wal khashiat, orang yang khusyuk. Khusyuk itu macam mana? Sembahyang pejam mata. Khusyuk. Ya, kalau anak-anak kita semayang mata melilau tengok atas kiri kanan, resiak tengok TV lagi kat depan, punya lama baca Al-Fatihah, tak rokok-rokok pasal cerita tu belum ikhlas. Kalau pejam mata, khusyuk. Bukan pejam mata, khusyuk ini dalam makna kita tekun bersungguh-sungguh bila buat sesuatu. Ya, solat sungguh-sungguh seperti kita melihat Allah berada di hadapan mata. Itulah solat orang yang khusyuk. Bekerja orang yang khusyuk ialah seperti bekerja Allah sedang memandang. Kerja dengan khusyuk maknanya buat dengan benar dan juga sempurna. Sempurna untuk manusia lah. Ya, kemudian apa seterusnya? Khashiin khashiat, mutasaddiqin mutasaddiqah, orang yang bersedekah. Macam Khadijah tadi, macam mana bersedekah? Jadi kalau kita nak jadi macam Khadijah rasa jauh, tapi kalau seringgit sehari boleh tak? Dah buat atau belum seringgit sehari? Tak pernah gagal sehingga kita meninggalkan dunia ini. Seringgit tu saya bagi contoh. Kalau tak mampu 50 sen,
kalau lebih dari mampu RM10 sehari. Kalau rasa tak boleh buat hari-hari, terus letak RM30 sebulan. Kita kata ini untuk sebulan, terus RM30. Ya, tetapi baiknya kita buat baik setiap hari, itu menjadikan kita istiqamah. Yang ini Nabi suka. Seorang lelaki datang kepada Nabi, tanya Nabi, ya Rasulullah, sebutkan pada aku perkataan yang orang lain tidak boleh nasihatkan aku, hanya dari engkau ya Rasulullah. Jadi Nabi sebut apa? Qul amantu billahi thumma fastaqim. Katakanlah yang engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Maknanya buat setiap hari, buat selalu. Jadi kita bukan tak boleh masuk sekali RM30, tapi kita jadi tak buat selalu. Kenapa nak kena buat selalu? Supaya kita sentiasa, hati itu sentiasa rasa ingat Allah dekat. Bila kita bersedekah sahaja perempuan, masa itu kita rasa ingat Allah, kita rasa puas, kita rasa insaf. Kalau kita letak sekali sebulan, sekali tu je kita rasa. Kalau hari-hari, rasa hari-hari. Mudah-mudahan itu melembutkan hati. Selepas mutasaddiqin, mutasaddiqat, sha'imin, sha'imat. Puasa. Tadi kan dah puasa, syarat nak jadi Islam. Ini puasa sunat. Puasa sunat kita hari apa? Isnin, Khamis, hari putih pun puasa sunat setiap bulan. Kita kena sampai kita rasa rugi kalau kita terlepas puasa sunat. Ya, hari Isnin, apa kita nak buat hari Isnin? Ada orang nak datang rumah ke? Kena masak tengah hari pada tetamu nak datang ke? Tidak ke? Nak kena jumpa doktor ke? Naik bas jauh ke? Mati haus ke? Tak ada, duduk rumah je. Puasalah sunat. Pasal tidak ada sebab untuk menjadi halangan, kecuali suami kata tak boleh. Ya? Hari Khamis pun begitu. Sampai kita rasa kenapa ya aku tak puasa hari ini, bila asar baru perasan kan? Kenapa tak puasa hari ini? Bukan ada apa pun nak buat. Bukannya perintah ini wajib, tapi kita ni seolah-olah meletakkan ketetapan sunat itu sudah sampai ke tahap wajib bagi kita. Sebab kita nak mendekatkan diri pada Allah. Jadi orang yang berpuasa sunat ini termasuk dalam 10 sifirnya kan. Kemudian apa yang ke-8? Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang menjaga kehormatan diri. Suami tak ada di rumah, kalau kita bekerja, suami tak ada di tempat kerja, jaga kehormatan diri kita sebagai seorang isteri, seorang wanita. Dan suami pun jaga kehormatan diri dia sebagai seorang suami, sebagai seorang khalifah. Bukan orang perempuan aja pak menjaga ni, orang lelaki pun kena jaga. Jadi kurang sikit kereta pada orang lelaki pasal tak ramai ni. Orang perempuan yang kena banyak. Yang terakhir, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang yang ingat Allah banyak-banyak. Macam mana nak ingat Allah kalau kita ingat pada orang, duk terbayang muka dia. Yang perempuan ingat anak-anak, duk terbayang muka anak-anak sekarang ni tak? Dah hari Sabtu tak balik ke, anak aku ni lama dah tak balik ke, raya Cina baru nak balik, teringatnya lah hai. Duduk asrama pula tu kan, yang kecil-kecil duduk asrama lah hai, rindunya nanti lagi melawat lah. Ingat muka dia, tapi ingat pada Allah, tidak dengan ingatan kepada wajahnya dan susuk tubuhnya, tetapi ingat dengan cara berzikir. Jadi masuk dalam kereta berzikir, duduk menunggu berzikir, duduk sorang-sorang berzikir, masak-masak berzikir, tengok TV berzikir, dengar kuliah berzikir. Itu tanda ingat pada Allah. Mula-mula berzikir tak ada rasa apa, tak ada pun ingat-ingat. Tapi lama-lama orang yang mulutnya basah dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil, apa jadi dengan dirinya? Bersih hatinya. Bila bersih hati, dia tidak mau kepada maksiat. Bila bersih hati, dia tidak mau kepada dosa. Maka dengan itulah dia jadi
dekat dengan Allah. Dan apa jadi selepas kita buat 10 perkara ini, tuan-tuan dan puan? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Akan dihitung, akan dinilai oleh Allah sebagai mendapat pengampunan dan pahala yang besar. Jadi buat 10 tadi, pelan-pelan, sikit-sikit, kita diampunkan semua dosa kita. Kemudian kita diberikan pahala yang besar. Bila dosa yang buat itu hilang, terampun, yang dibuat pula bertambah-tambah pahala, di mana kita berada? Di mana kita berada? InsyaAllah di syurga. InsyaAllah di syurga. Jadi perempuan, mudah-mudahan kita berjiran di syurga. Mudah-mudahan kita bertemu di syurga. Dan kita katakan kita pernah berjumpa di Masjid Ibadur Rahman, seberang Perai Utara. Ingat tak? Sekarang ingat. Di syurga tak ingat dah. Kita menjadi makhluk yang baharu. Kita tidak pernah memikirkan kehidupan yang lepas. Kita tidak pernah ingat pada apa-apa, pada sesiapa. Kita menjadi makhluk luar biasa. Dan kita tidak mengharapkan apa-apa, tidak berhajatkan kepada apa-apa. Itu istimewanya kehidupan di syurga yang sekarang kita berpuluh bergadai nak pergi. Tapi kalau sekarang tidak ada pengorbanan yang kita lakukan, tidak ada kesusahan, tidak kita bayar dengan sabar, tidak kita bayar dengan solat, tidak dibayar dengan puasa, mana mungkin kita mampu membeli syurga. Jadi sekarang kita sedang mengumpul modalnya. Ya, jadi insyaAllah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah arah kita. Ya, itu tujuan kita bertemu pada pagi ini. Dan balik rumah, kalau suami tak datang, kalau suami datang tak apalah dia dengar. Ya, kalau suami tak datang tapi dia ada di rumah, pegang tangan dia, terima kasihlah kepadanya dan katakan kita nak pegang tangan ahli syurga. Kenapa nak pegang tangan ahli syurga? Seorang sahabat daripada bangsa Ansar di Madinah, namanya Sa'ad. Sewaktu Nabi dalam perjalanan pulang ke rumah daripada peperangan dengan Bani Al-Mustalah, tengah jalan terjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az Al-Ash'ari ini. Dia bersalam. Bila bersalam dengan Sa'ad, Nabi rasa tangan Sa'ad terlalu kasar. Agaknya macam batang kayu, kulitnya kasar. Jadi Nabi tanya pada Sa'ad, "Sa'ad, kenapa kasar sangat kulit tubuh kamu ni? Kulit tangan ni kenapa kasar?" Sa'ad pun kata, "Ya Rasulullah, tangan ini menyanggung tanah, mencari rezeki yang halal untuk isteri dan anak-anak. Sampai jadi begini, melepuh begini." Nabi pun pegang balik tangan Sa'ad. Nabi kata, "Sa'ad, tangan ini tidak akan disentuh api neraka." Jadi perempuan balik nak buat apa? Pegang tangan suami. Suami kita jangan pegang tangan suami orang lain. Tapi lah balik. Kadang ustazah, kalau tak ada suami nak pegang tangan siapa? Jangan. Suami kita saja. Dan katakan, "Saya ingin merasa tangan ahli syurga." Agak-agak suami kita rasa. Rasa apa? Tak ada tangan. Sedih tak sedih? Ada tak dia rasa kita sangat berterima kasih? Ada tak kita, dia akan rasa begitu sekalikah mulianya seorang suami yang menafkahi?
Ya, mungkin dia rasa tidak pernah aku sangka bahawa isteri itu begitu sekali mengharapkan nafkah dariku. Tidak pernah aku menyangka besar sekali ganjarannya kepada orang yang menafkahi. Ya, tidak pernah aku tahu mulia sekali di sisi Allah orang yang menafkahi. Sehingga tangannya itu tidak disentuh api neraka. Maka perempuan suami tidak menyangkul. Suami mungkin menjadi pemandu, ambulan. Suami mungkin seorang guru. Suami mungkin menoreh getah. Apapun pekerjaannya asalkan halal dan untuk menafkahi, maka insya Allah tidak disentuh api neraka. Maka kita tumpang pegang, pasal kita tak tahu duduk di mana. Ya, tetapi sekiranya puan-puan sendiri menafkahi, ada? Ada. Sama ada sebagai tambahan ataupun sama ada puan-puan memang menafkahi seorang diri sebab suami tak pernah bagi apapun, maka percayalah sekiranya itu ikhlas, maka itulah jalan pintas. Kemana? Ke syurga. Ya, dengan syarat ia dilakukan dengan ikhlas. Jadi senang ke susah nak masuk syurga? Senang ke susah? Apa modalnya? Ikhlas. Dan apa strateginya? 10 perkara tadi. Cuba, ya. Walaupun tidak sempurna, Allah tahu kita berusaha. Jadi insya Allah hadirnya kita di dunia ini tidak sia-sia. Hadirnya tidak ada apa-apa, pulangnya juga tidak ada apa-apa. Biar hadir itu tidak ada apa-apa, tapi pulangnya adalah pulang ke syurga. Ya, dan berapa ramai orang yang akan dihumpan ke dalam neraka dikatakan oleh malaikat Malik yang menjaga neraka, 80 tahun umur kamu di dunia tetapi hanya setengah hari saja yang bermanfaat. Macam mana 80 tahun umurnya hanya setengah hari saja dihitung menjadi amal soleh? Mana pergi yang lain? Pergi haji 44 hari, pergi umrah selang 2 tahun, sedekah banyak, solat 5 waktu, 5 hari sehari semalam, 30 hari puasa setiap bulan. Mana pergi? Takkan setengah hari aja dihitung. Sekali ke umrah pun dah 14 hari. Oh, itu semua bukan kerana Allah. Yang kerana Allah dihitung-hitung 80 dapat setengah hari. Mau tidak? Na'udzubillahi min dzalik. Biar yang setengah hari itu dihitung-hitung seperti 80 tahun. Jadi kena ada strategi, ya. Jadi 10 tadi perlu, yang selainnya jaga hati. Jaga hati. Nak buat apa-apa, ya Allah ini kerana-Mu. Ya Allah ini kerana Engkau. Ya Allah susah, tapi susah ini aku gembira kerana aku lakukan kerana Engkau. Jadi itu menjadi motivasi dah. Jadi kita pun sentiasa ingatkan diri supaya ikhlas. Ingat itu aja, tak ikhlas sia-sia. Tidak semua amal soleh itu dihitung, ya. Kadang-kadang amal soleh menjadi sia-sia. Jadi kita tidak mahu. Dan insya Allah tuan-tuan puan-puan sekalian, saya fikir mana Kak Yang? Dah. Soalan. Allah ada soalan depan. Jadi saya rasa daripada saya sekadar itu, tetapi untuk puan-puan yang ingin bertanya, saya amat alu-alukan. Ya, apa jua pertanyaan. Kalau saya tak boleh jawab, Kak Yang jawab. Jadi silakan, boleh angkat tangan kalau ada yang nak tanya ataupun nak berkongsi juga ilmunya. Sila. Tengah fikir, tak ya? Tengah fikir. Atau kalau boleh tulis tadi, mungkin ada yang dah menulis. Ya, boleh tulis juga. Dan nanti kita ambil.
kadang-kadang malu nak tanya, takut orang kata tanya itu maknanya masalah dia lah tu. Kalau tulis mungkin kita tak tahu dari siapa. Ya, silakan kalau mau bagi ini tanya. Kita masih awal lagi. Ya, silakan. Saya tak dengar tu kalau jauh sangat. Saya lupa nak tanya nama tadi. Puan bertanya, Puan Asia. Oh, kuat kita Asia hari ini. Semoga sabar seperti Asia, insyaAllah. Soalannya ialah, kita nak melatih diri, nak jadi ikhlas, dia bermula dengan kurang ikhlas atau tak ikhlas sebab kita terpaksa-paksa diri. Ya, mungkin bila kita dah buat beberapa lama itu, barulah datang ikhlas dia, kan? Boleh tak? Kira ikhlas ke tidak begitu? Jadi kita nisbahkan kepada macam mana Islam mengajar kita mendidik anak-anak solat. Adakah anak-anak yang solat pada usia 7 tahun itu solat dengan ikhlas kerana Allah? Agak-agak. Ke solat sebab mak suruh? Solat sebab takut kena marah, kena rotan. Berapa lama dia solat dalam keadaan terpaksa? Agak-agak. Dari umur 7 tahun, berapa lama sampai dia datang ikhlasnya tu? 10 tahun? 3 tahun? 8 tahun? Atau sehingga umurnya 30 tahun? Dia solat sebab mak suruh. Ia bermula dengan tidak ikhlas. Tapi dia buat, dia tak tahu apa pun dia buat. Ya? Sebab itu kita juga ada perlu terapkan ilmu supaya dia jadi jatuh cinta kepada agama. Supaya lama-lama disebabkan cinta, dia jadi ikhlas. Macam mana nak cinta? Contoh, ya, kalau kita solat berjemaah dengan anak-anak, habis solat kita berzikir, berwirid. Ya? Kita pun sebut, Allahumma ajirna minanna. Ada kan? Apa maknanya? Ya Allah, ada tulis tu. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Tapi anak kita bila dia dengar Allahumma ajirna minan, dia tak tahu apa, tapi dia sebut pasal dia kena ikut. Kita mak yang tahu, kita kata nanti adik sebut Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lama-lama neraka juga berdoa kepada Allah supaya orang ini jangan bawa masuk tempatku. Lama-lama dia rasa seronok ke tidak? Sebut Allahumma ajirna minan nar. Lama-lama dia seronok. Silap-silap kita salat berjemaah dengan dia, kita nak cepat tak sebut Allahumma ajirna, dia yang suruh. Mak belum lagi Allahumma ajirna minan nar. Itu apabila dia sudah faham dan sudah cinta, maka ikhlasnya mungkin datang cepat. Jadi semua benda kita kena buat, kena faham, kena tahu, kena masuk dalam hati dan jiwa. Jadi dia mudah menjadikan kita ikhlas. Tapi kalau kita susah, kita memang dari kecil lagi suka kepada harta, sayang pada harta, jadi nak bersedekah jadi susah. Orang cakap apa pun, kita jadi sayang kepada harta. Jadi cara nak bersedekah kena basa. Nak tunggu kita rasa kurang sayang tu, lama tak datang-datang kurang sayang tu. Memang sayang pada harta. Jadi kena paksa. Paksa jangan banyak-banyak. Kalau banyak, letak banyak terus, kita mula rasa banyaknya tak lalu. Tabung duk jalan kan. Dari rumah kata nak letak RM5, tapi tiba-tiba duduk sebelah cikgu anak kat sekolah, malu lah pula nak letak RM5. Carilah yang
merah, tak kira merah 10 ke merah 20, supaya orang sebelah tak kata kedekut. Kita pun masuk dalam tabung yang merah tadi. Ikhlas ke tidak? Jadi sia-sia. Kalau kita letak RM5, ikhlas tidak? Apa jadi? Amal soleh yang dihitung, yang boleh menjadi sebab ke syurga. Itu bezanya. Ikhlas itu bukan mesti sikit atau banyak, tapi yang kita rasa kita tidak akan ingat. Ini kalau tidak dah umur 20, turun-turun tengok orang jual kali 4 frozen pula kat bawah. Habis dah ada duit. Rasa nak ambil balik dalam tabung tu balance. Boleh ambil RM15. Saya pukul 20 tadi. Saya nak ambil baki RM15. Tak boleh lah. Sampai dalam rumah duk fikir lagi, Allah kenapalah tak fikir banyak kali sebelum masukkan duit dalam tabung. Kalau fikir banyak kali tadi kan, maknanya tukar duit dulu ke? Duk ingat. Esok ingat lagi. Datang tahun depan kuliah duha muslimat perdana, tengok tabung-tabung ni lah. La ilaha illallah. Ingat lagi. Apa tandanya? Tidak ikhlas. Kita pergi tengok orang bersalin, bawa hamper baby punya lah besar, anak sulung. Kita pun masa tu tengah mengandung. Pergilah rumah orang tengok orang bersalin. Lepas itu, tak lama, 3-4 bulan kita pula bersalin. Orang pun datanglah tengok kita pula bersalin. Bagi hadiah tuala good morning, percuma beli sangkuit. Yang kita tadi beli hamper tak muat pintu nak bawa. Tengok orang bawa tu, kita kata apa dalam hati? Ya Allah, aku bagi handphone punya besar, yang dia bagi tuala percuma. La ilaha illallah, kedekutnya orang ni. Apa tandanya? Apa jadi dengan handphone tadi? Sia? Sia. Itulah dia. Jadi kalau kita nak ikhlas, tak datang ikhlas tu. Paksa dulu tapi jangan menyesal. Sebab itu nak bersedekah, nak latih diri tu sahlah bagi yang kita rasa akan menyesal. Bagilah RM1, bagi sampailah kita rasa rupa-rupanya bila kita bersedekah dengan ikhlas, banyak Allah kembalikan pula kebaikan pada kita. Tubuh yang sakit jadi sihat. Kecelakaan-kecelakaan yang banyak itu dapat dielak tanpa kita rasa kita mengelaknya, tapi Allah yang mengelakkan kita dari kecelakaan. Itu kerana sedekah. Ya, anak yang tak faham, mengaji lambat sangat nak faham, tiba-tiba jadi pandai. Kerana apa? Mungkin kerana sedekah yang RM1 tadi. Allahu Akbar. Lama-lama kita rasa besarnya sedekah. Jadi selepas itu tak payah paksa dah. Kan? Nampak aja budak-budak cepat aja tangan kita nak bagi duit. Itu tandanya sudah cinta kepada sedekah. Jadi insya-Allah, perempuan, paksa itu bukan larangan dalam agama. Sekiranya paksaan itu untuk membuat kebaikan. Kalau membawa kepada kemudaratan, memang tidak boleh ada paksaan. InsyaAllah. Ada lagi soalannya? Ke kertas ke apa ke? Ada? Mungkin ada yang secara umum lah ya, bila kita ada masalah rumah tangga, ya, adakah kita ini lebih baik kekal berada dalam kehidupan rumah tangga atau kita keluar dari kehidupan rumah tangga itu? Masalah rumah tangga ini macam-macam. Ada orang dia kena pukul balun, ada orang dia tidak dinafkahi, ada orang dia tidak boleh menyempurnakan ibadah. Memang suaminya tak suka orang sembahyang. Ada orang memang dia rasa dianiaya dengan cara suaminya menafkahi orang lain, bukan isteri dan anak-anak. Ya, ada orang dia rasa dianiaya sebab suaminya mempunyai hubungan-hubungan sulit dengan orang lain. Ada orang dia rasa
suami pula yang rasa isterinya itu sebenarnya keluar bekerja ada urusan-urusan yang tidak syar'i di luar sana. Bukan semua orang lelaki jahat, bukan semua orang perempuan baik. Ya, ini masalah dalam rumah tangga. Kalau masalah itu menjadikan kita seorang yang nusyus, nusyus orang lelaki dia tidak mengikut perintah Allah, dia tidak solat, dia nusyus pada Allah. Dia tidak membayar nafkah, dia nusyus pada Allah. Dia tak akan nusyus pada isteri sebab suami tidak taat isteri. Nusyus ini datang apabila kita patut taat tapi kita tidak taat. Itu nusyus. Suami taatnya pada Allah, tak bayar nafkah, nusyus. Tidak menunaikan tanggungjawab, dia nusyus. Orang perempuan boleh jadi nusyus pada Allah, boleh jadi nusyus pada suami. Jadi macam mana nak buat kalau nusyus? Kadang-kadang kita buat muka je, buat muka menyampah pada suami, buat muka mengang aja, itu pun boleh menjadi nusyus. Sebab itu orang perempuan ni dikena hati-hati, sentiasa didik hati supaya betulkan diri, ya, alignment tu kena betulkan hari-hari. Kalau nusyus, kembali taat dengan segera. Maknanya, kalau tak solat, solat. Tak bagi nafkah, bagi nafkah. Orang perempuan, kalau ada buat muka, minta maaf. Ada kata-kata yang tidak patut dari seorang isteri pada suami, minta maaf. Maknanya, kita kembali taat, kita meninggalkan nusyus. Tapi itu sudah menjadi tanda-tanda kerosakan dalam rumah tangga, ya. Kemudian dia masuk ke tahap kedua, lebih teruk lagi daripada nusyus, iaitu shikok. Ini bermakna dua-dua sama-sama nusyus. Suami dengan orang lain, isterinya pula main kayu tiga dengan orang lain. Balik rumah, suami baling lesung, isteri baling alung lesung. Ya. Suami pukul dia, dia pukul suami. Ini namanya shikok, dua-dua. Boleh ke tidak kekalkan rumah tangga ini? Macam susah kan? Jadi ada tak jalan keluarnya? Ada. Kalau nusyus tadi, kita tak boleh kembali taat, lantik orang tengah yang boleh meleraikan. Tapi kalau shikok ini, orang tengah silap-silap dia pun kena pukul. Jadi, jalan keluarnya adalah mungkin boleh berpisah. Tapi, pastikan kita sudah mengambil usaha yang sedaya upaya untuk menyelamatkan rumah tangga. Dia tak boleh sekali je kena pukul, terus pergi mahkamah untuk curhat. Dia kadang-kadang adalah asam garamnya, tapi tidak semudah itu nak bercerai. Ya. Tapi jangan sampai kita fikir, aku tidak akan bercerai. Aku rela dibunuh dengan status seorang isteri berbanding seorang janda. Kan? Sebab Allah tidak izinkan kita menyerah bahaya diri kita kepada manusia yang lain. Kena ada ikhtiar. Yang ketiga ni yang paling teruk dah. Tadi sebenarnya yang teruk tadi shikok tadilah dua-dua. Yang satu lagi ni doror. Doror ini bermakna seorang isteri itu solehah, cukup baik, cukup patuh, tetapi suaminya yang tidak patuh, tidak menunaikan tanggungjawab, melakukan dosa dan maksiat. Kedudukannya ini namanya doror. Sudah ada kemudaratan. Tapi tidak seteruk shikok. Sebab shikok tu dua-dua sama. Ya? Bila doror berlaku, macam mana cara nak selamatkan rumah tangga? Ini pun kena nasihat dan kaunseling. Mudah-mudahan pasangannya tadi kembali kepada keluarga. Jadi berdoa saja tidak cukup. Kita kena usaha cari orang yang paling dihormati dalam rumah tangga ini. Belah suami, belah kita, tiada orang itu bincang macam mana cara. Kalau kita tunggu saja, nantilah doa je lah.
kita tak akan selesai. Jadi insyaAllah ya, puan-puan sekalian, itulah kita mencari jalan menempatkan diri ke syurga. Nak sempurna segala-gala tapi tidak mungkin. Yang mungkin adalah kita berusaha. Ya, dan insyaAllah di ujung ini, kalau ada soalan lain lagi kan? Ada? Oh, masa-masa dah ya. Kalau tak ada, saya rasa kita cukup sekadar itu. Ya, mudah-mudahan dihitung sebagai amal soleh. Mudah-mudahan kita diberikan barakah dalam kehidupan yang bertambah-tambah rezeki dan bertambah-tambah kemudahan dan kelancaran dalam hidup, insyaAllah. Jadi saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terlancar tutur kata. Saya orang Kelantan datang ke Penang, tak tahu pantang larangnya. Ya, harap-harap tidak ada apa yang mengecilkan hati. Kalau ada, ia tidak disengajakan. Ya, dan yang baik itu datangnya dari Allah, yang tidak baik datangnya dari saya. Saya minta maaf banyak-banyak dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.